Oke, inilah sapi-sapi juara ini. Saya sudah baru diumumkan oleh panitia perlombaan ini di festival dan lomba gerobak sapi merdeka di lapangan pojok. Kemudian untuk juara duanya diserahkan oleh Dr. Agus Purnomo tanggal 25 Agustus 2019. Juara satunya kami mohon untuk Dr. Yuryadi untuk menyerahkan sapi. Nah, ini sapi juara satu ini paling muda ini sapinya ini. Nih, jadi ini adalah bakalan juara 1, 2, 3 untuk bakalan sapi jantan. Ini juara 2 ini ya, calon jantan. Ini sapinya mas. Juara 2. Oke, selamat ya Bapak-bapak untuk punya, guys. Yang kagungan ini Pak Guntur, Pak Parman dan Pak Anto. Mudah-mudahan tahun depan bisa juara lagi. Juara 2. Ya, ini foto dulu. Oke. Kemudian persiapan untuk gerobak ya. Iya. Mudah-mudahan masih ada di sini. Ada. Oke. Buka-buka, matur nuwun. Ya. Sip. Juara berapa, Mas? Tiga ya. Oke, sekarang terima kasih, ini Bapak. Juara tiga ini, guys. Yaitu juara satu. Sebagai juara satu, nomor 14. Sekarang kita masuk ke untuk pengumuman untuk juara gerobak sapinya, ya. Jadi untuk gerobak sapi akan saya umumkan sebagai juara ketiga dengan total nilai 89 adalah gerobak sapi nomor 32. Juara ini juara tiga. Pak Anto, selamat sekali lagi Pak Anto. Dapat dua trofi. Kemudian juara dua Pak Pramono. Ya, gerobak sapi keren ini, guys. Beserta sapi-sapinya. Kemudian juara satu, silakan Bu Wakil Dekan 3, Dekan Dekan Dekati, kepada Pak Guntur, pemilik gerobak nomor 64. Selamat, Bapak-Bapak dari konvoi gerobak sapi. Oke, demikian pengumuman dari juara bakalan jantan, bakalan betina dan gerobak sapi. Untuk itu kami serahkan konvoi gerobak sapi. Nah ini guys, ini juara gerobak nomor 2 atas nama Bapak Pramono. Nah ini gerobaknya sangat cantik sekali ini. Lapangan Catur Harjo, Sleman. Matur nuwun. Untuk teman-teman pengurus di Karyo, tanggal 1 September akan ada arisan biasa nggih. Papan wonten ini juara 2 punya Bapak Pramono ya. Langgeng sehati. Mapan wonten ing Dalempur Burina Kamdanen. Besok tanggal 1 September pengurus di Karyo biasa arisan. Mengenten kebutuhan atur kula pirang kumrawuh acara. Juara 2 guys. Pokoknya Pak Pramono. Ingkang sampun rampung wonten ing papan punika, sedayaken dicara festival dan lomba gerobak sapi. Oke, selanjutnya kita cari lomba juara 1 gerobak sapi. Nah, ini. Juara 1 gerobak sapi. Nah, ini. Semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Juara satu Pak ya gerobaknya? Hah? Juara satu? Juara satu. Punya Bapak siapa? Pak Guntur. Pak Guntur, dari mana Pak? Dari Prambanan. Dari Prambanan ya? Kulon SGM. Bapak Guntur dari Prambanan, Kulon SGM nih dapat juara satu gerobaknya. Sama sapinya juga satu Pak ya? Ah ini Bapaknya juara satu, calon pejantan. Oke. Ini gerobaknya. Festival dan Lomba Gerobak Sapi Merdeka Minggu 25 Agustus 2019 di lapangan Pojok Harjo Binangun Pakem Sleman bersama Cina TV langsung menyiarkan langsung di festival dan lomba gerobak sapi merdeka. Acara sudah selesai. Para peserta sudah meninggalkan arena perlombaan. Gerobak-gerobak sapi super. Gerobak-gerobak sapi istimewa, keren, cantik dan sapi-sapi PO yang super. Mantap ini guys. Inilah sapi-sapi penarik gerobak yang istimewa dengan postur tubuh yang perfect menarik gerobak-gerobak di acara festival dan lomba gerobak sapi merdeka yang diadakan di lapangan Pojok Harjo Binangun Pakem Sleman di tanggal 25 Agustus 2019. Sapinya, oh sapi-sapi PO peranakan ongole, sapi awas, sapinya hilang kendali ini guys. Peserta sudah pada pulang, acara sudah selesai dari berbagai daerah, dari daerah Pakem dan Sleman ini guys. Gerobak-gerobak sapi yang dimodifikasi secara keren dan cantik dan mempesona. Oke guys, demikianlah review kami di festival dan lomba gerobak sapi merdeka langsung dari lapangan Pojok Harjo Binangun Pakem Sleman di tanggal 25 Agustus 2019 tepatnya di hari Minggu. Salam dari kami Cina TV melaporkan dari Pakem Sleman, Yogyakarta. Salam peternak sapi Indonesia. Sukses selalu. Bravo Patra Sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.